Tim penggerak PKK Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berhasil menggelar acara Gebiar Hadroh tahun 2016, Minggu 7 Agustus 2016. Sebanyak 22 grup hadroh dari berbagai desa maupun kelurahan sekecamatan Banyu Urip bersaing dalam ajang tersebut. Acara yang digelar di Kompleks Masjid Baitul Mukhlisin, Kelurahan Kledung Karangdalem, Kecamatan Banyu Urip itu dihadiri oleh Kepala Bagian Umum Setda Purworejo, Dr. Andes Fatfur Rahman MM, Camat Banyu Urip Dr. Andes Bambang Sugiri MSI, Jajaran Muspika Banyu Urip, Lurah Kledung Karangdalem Suwantoro SIP, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua Kelompok Kerja atau Pokja 1 PKK Kecamatan Banyu Urip, Hajah Piani, menjelaskan bahwa Gebiar Hadroh merupakan program kerja tahunan Pokja 1 PKK Kecamatan Banyu Urip sebagai media silaturahim dan membangkitkan seni hadroh di wilayah Banyu Urip. Penyelenggaraannya dilakukan secara bergilir. Untuk tahun 2017 mendatang, Gebiar Hadroh akan digelar di Desa Kliwonan, dan pada tahun 2018 mendatang di Boro Wetan. Tentang kegiatan ini apa ini? Ya, yang pertama tujuannya untuk siar agama. Yang kedua untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, khususnya di sini. Ya, Bu, ya. Yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasarkan hadroh supaya hadroh di kecamatan Kaligesing berkualitas dan bisa berbicara di tingkat kabupaten begitu. Dengan sebuah lagu berapa peserta? 22, tadinya 24 karena yang mundur juga jadinya 22, dan kemungkinan nanti bisa sampai sore dalam pelaksanaan hari ini. Memperebutkan apa, Pak, hari ini? Ya, memperebutkan yang pertama adalah tropi Ketua PKK Kecamatan Banyu Urip. Dari kelompok amanah ini apa ini? Namanya Al Afro. Sudah masuk belum? Apa? Sudah tampil belum? Belum, nanti nomor 18. Ya, perasaannya gimana? Ya dibikin slow aja. Persiapan untuk mengikuti lomba ini apa? Ya latihan terus. Pernah tampil juara di mana? Pernah tampil di Berjan itu juara 1, alhamdulillah. Tahun ini? Tahun 2014 kayaknya, apa ya? Kali ini keinginan menang, ada harapan menang? Semoga dapat juara. Mbak, tanggapannya dengan kegiatan ini gimana ini? Oh, bagus sekali, ini membuat ibu-ibu bisa jadi tambah semangat buat ikut hadroh-hadroh kayak gini. Perlombaan yang berlangsung hingga sore hari tersebut menobatkan grup hadroh Gema Anissa dari Kelurahan Kledung Karangdalem RW 1 sebagai juara 1. Disusul juara 2 dan 3 berturut-turut diraih oleh grup Al Istiqomah Kelurahan Boro Kulon dan grup Az-Zahro Desa Boro Wetan. Sementara itu, untuk juara harapan 1 diraih oleh grup Al Karomah Desa Seboro Krapia. Disusul juara harapan 2 diraih oleh grup Al Istiqomah Kledung Karangdalem RW 3. Dan juara harapan 3 diraih oleh grup Al-Hidayah Kledung Karangdalem RW 4. Sedangkan juara terfavorit diraih oleh grup Gema Anissa. Selain tropi untuk sejumlah kejuaraan tadi, panitia juga memberikan hadiah hiburan berupa uang pembinaan dan bingkisan bagi sejumlah peserta lainnya.
Pada kesempatan itu, Panitia Gebyar Hadroh Retno Waluyo mengaku sangat bangga dengan kinerja PKK di bidang seni dan keagamaan tersebut. Menurutnya, Gebyar Hadroh menjadi salah satu terobosan strategis bagi kaum ibu untuk turut serta dalam melakukan syiar Islam. Masih menurut Bambang, hingga saat ini di Kecamatan Banyu Urip di setiap desa atau kelurahan rata-rata telah memiliki 2 hingga 3 kelompok hadroh. Ia juga berharap agar ke depan grup-grup hadroh di setiap desa di Kecamatan Banyu Urip jumlahnya semakin banyak. Demikian Idarto Bagelen Channel melaporkan.